Hai guys, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menyalin link Twitter di Android. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, di sini saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kita mulai dengan membuka aplikasi Twitternya terlebih dahulu. Oke, di sini di tampilan halaman Twitternya kita pilih gambar profil yang ada di atas pojok sebelah kiri. Kemudian kita pilih profil. Selanjutnya, teman-teman pilih icon titik tiga yang ada di pojok atas sebelah kanan. Oke, kemudian teman-teman pilih saja sebarkan ya, teman-teman di situ. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih saja salin link ya, teman-teman. Oke, biasanya itu di sini ada salin link dan berhubung di sini saya tidak ada, saya akan gunakan saja catatan keep ya teman-teman. Jadi nanti dengan otomatis linknya akan tersimpan atau masuk di catatan. Kemudian baru saya bisa mengkopinya. Oke, di sini saya pilih catatan keep. Untuk teman-teman bisa cari saja salin link ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini bisa langsung saya simpan. Oke, untuk teman-teman yang sudah berhasil menyalin linknya, nah teman-teman tinggal tempelkan saja di media yang bisa diketik langsung nantinya ya teman-teman, supaya ketika kita ketik langsung bisa diarahkan atau kita dibawa langsung pada halaman akun Twitternya. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.